Belum cukup tersusun lagi, namun Arif Aiman mendapat peluang ketika ini. Apakah dia mampu untuk melepasi Tomino? Pemain baru yang amat diharap-harapkan oleh peminat-peminat pasukan Sabah ini untuk memberikan impak yang segera di barisan depan Sabah. Shane Lowry cari Arif Aiman di tepi lagi sekali. Arif. Sekali Arif Aiman. Skill yang baik ditunjukkan oleh Arif Aiman. Nak tackle yang dilakukan oleh Tommy Mawat. Diperhatikan lagi sekali di sini. Oh, jelas tackle ke arah kaki ke atas Syafiq. Cari Arif Aiman sekali lagi. Apakah dia berjaya kali ini? Arif. Arif dan Syafiq. Tidak offside di situ Syafiq. Oh, cantik lorongan yang dilakukan. Oh! Arif menanti di tepi. Arif sebiasa melakukan larian. Masuk. Dan Arif kali ini tarik belakang. Dan itu dia. Oh, dapat kemampuannya untuk melakukan larian bersama bola. Dia masuk. Dan berjaya melakukan satu. Di sana pemain Sabah untuk membina pertahanan mereka. Oh, kali ini Arif Aiman lepas. Lepas yang penalti. Forestieri melepaskan rembatan. Gol! Kan. Kita perhatikan di sini bagaimana Arif Aiman. Kali ini dia mengambil keputusan untuk menolak lebih awal. Tidak mahu melakukan gerakan seperti mana yang dilakukannya sebelum ini. Untuk melarikan bola ke tepi. Ataupun ke belakang berhampiran dengan garisan. Dan satu finishing yang cukup berkualiti dilepaskan oleh Fernando Forestieri untuk menewaskan Karfami Cikmat, menyamakan kedudukan ketika ini di Stadium Likas. Sekali lagi susunan di tepi dilakukan oleh JDT Arif Aiman. Perebutan di sini Arif Aiman dan Pak Teso dan memberikan kelebihan kepada JDT setelah Arif Aiman terjatuh tadi. Jadi free kick untuk JDT. Patah hadapan dengan lawan yang berbeza. Ro Wilson kali ini. Apakah dia berjaya untuk melalui Ro Wilson? Lepas kali ini. Masih lagi baik. Masih lagi pemain-pemain Jodarul Tazim menguasai permainan setakat ini. Arif Aiman cuba untuk melakukan penetration. Arif Aiman dalam kawasan penalti. Cari Forestier. Kita nampak sedikit kelebihan yang dimiliki oleh Jodarul Tazim dalam menyusun serangan. Khususnya Arif Aiman cuba untuk melakukan satu larian. Namun Ro Wilson dapat menghalang. Masih lagi kepada Arif Aiman. Arif cuba masuk. Dapat dikeluarkan oleh Ro Wilson. Arif Aiman. Susunan hantar-hantar pendek dilakukan kali ini. Arif Aiman cuba mencari peluang. Nasio 1-2 yang baik daripada Nasio. Arif Aiman masuk. Kali ini Arif Aiman masuk. Keliling lagi sekali dan oh, sayang. Hantaran yang sudah baik namun tidak. Belum lagi benar-benar menunjukkan bisa yang dimilikinya. Arif kali ini lepas Robinson. Arif masuk ke dalam kawasan penalti. Arif lakukan satu cross. Oh, dapat dihalang oleh Karfami Cikmat. Oh, baik tindakan yang dilakukan oleh Arif Aiman. Baik juga tindakan menyelamat yang dilakukan oleh Karfami Cikmat. Oh, menggeleng-gelengkan kepalanya. Fernando Rodriguez, kita perhatikan kali ini Ro Wilson tertinggal. Dan di sinilah tindakan yang amat-amat penting dilakukan oleh Karfami Cikmat. Dia mendepakan tangannya ataupun membantu dua pemain yang menghalang Arif Aiman. Tolak kepada Syafiq Rahim. Arif Aiman kali ini peluang dalam kawasan penalti. Masih lagi Arif Aiman untuk Jodarul Tazim. Nacho Insa. Oh, sayang sekali melepaskan. Karfami Cikmat juga agak lega dengan apa yang berlaku ini. Setelah kita lihat Arif Aiman sebenarnya dia sudah masuk dalam kawasan penalti.